God. Satu lagi. Gas lagi, bet. Prosesnya memang cukup sulit, sama seperti kejadian sebelumnya di Nassau itu, sekitar 80 meter di kedalaman atau di pinggir tebing di kedalaman itu. Jadi tadi saya cek waktunya itu butuh proses kurang lebih 2 jam untuk proses evakuasinya. Memang korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Dan kita sangat berterima kasih banyak tim SAR gabungan yang membantu kita. Jadi kesuksesan ini, evakuasi ini bukan semata-mata keberhasilan kita, tapi oleh tim SAR gabungan yang terlibat di situ. Prosesnya kurang lebih 2 jam, mulai ditemukan hingga korbannya ditemukan sampai dibawa ke ambulans dan akan dibawa ke puskesmas terdekat. Puskesmas terdekat sembari menunggu keluarga. Sekitar jam 10 kemarin telah terjadi kejadian. Salah satu pekerja buruh tani di Dusun 1 Ambatan Lebu Hole mengalami kecelakaan, jatuh ke air Simalopak yang diperkirakan kedalamannya sekitar 80 meter dari permukaan. Perkirakan sekitar jam 10 beliau bersama rekannya ke tebing jurang untuk melihat kondisi air yang direncanakan orang itu mau mancing, kira-kira seperti itu kronologinya. Ternyata si korban nekat turun ke bawah menggunakan tali, ternyata talinya putus, kira-kira seperti itu.